Oke guys, di video kali ini guys kita main lagi game Naruto Mobile Factor dan kali ini kita sudah menyelesaikan misi The Last The Movie guys. Dan kita apa ini guys? Taruh guys. Kita mau redeem Shikamaru dan kita mau review karakter Rekage yang versi muda teman-teman ya. Sebelum kita mereview yang versi Ninja S apakah dia bagus atau tidak guys ini guys. Ya Ninja B pantesan B aja ya itu guys. Karena udah ada review ya, biasa aja guys, kecuali yang nah itu ya. Kita lihat dulu di sini guys, gue udah dapet gratisannya. Karena kita kan nanti kan mau review si Rekage yang Ninja S, kita review dulu yang ini guys. Nah Daru ini juga bagus teman-teman, gue gila zaman gue yang akun gue yang lama guys. Kita pakai Rekage yang versi muda. Gue jujur sulit untuk menguasai dia guys. Tapi ya kita coba aja ya guys. Siapa tahu bu, bisa gitu kan. Ini udah. Nanti kita coba dulu di terpaksa latihannya di sini guys. Langsung rengket latihannya guys. Kita coba di klasik dulu aja ya. Oke, udah lama guys kita tidak memainkan game ini guys. Sudah lama tidak memainkan game ini. Mungkin gua tidak memakai Madara guys untuk kali ini ya. Kita pakai Raika guys sehari guys ya. Oke lah. Kita coba review dulu guys. Sebelum review Shikamaru dulu kali guys ya. Shikamaru dulu lah. Anjay bro. Shikamaru dulu bro. Kalau Shikamaru karena kita udah punya. Jadi kita bisa coba guys. Udah di sini ya. Coba. Untuk ininya. Shikamaru mode The Last Movie ya. Oke. Kemudian. Kita coba cek dulu guys. Cara battle-nya gimana ya. Ini ya. Nah ini guys, kita udah lihat dulu pertama gameplaynya yang dari versi official ninjanya guys. Oke basicnya yang Kakashi guys gue gak ambil ya. Karena kayaknya gak bisa gue apa kayak. Gak bisa kan guys. Oke basicnya gak ini ya, gak jatuh guys, gak putus-putus. Gokil ya. Ini gue suka guys, gak putus-putus guys. Biasanya kalau lagi gini jatuh gitu ya. Ya gitu gue ya kata gue ya. Oke ini nilai plusnya ya. Dia gak putus-putus guys. Jadi kalau musuh yang cakranya buat skill itu habis, udah kayak gini-gini aja gitu kan. Ngeselin coy ini. Oke ngeselin gitu guys. Skill yang pertamanya gue udah lipa guys. Kita arahin bro. Gitu lagi. Seru guys. Seru. Neng, liatin ya. Kagemain no Yuzu. Ya, ya. Lagi-lagi sampai sini ya. Bang, liatin ya. Liatin deh ya. Dari sini, guys. Kagemain no Yuzu. Tapi lama ya kagemain no Yuzunya, guys. Mungkin gara ini kan kalian pernah gak sih battle? Terus musuhnya nyumput itu, guys. Pakai ini. Kagemain no Yuzu. Ah, coba kita komboin ya. Kita coba komboin guys. Kakek bener Yusu. Arahnya. Wah gak bisa lepas guys. Wah gak anjir lah. Bagus sih. Gue suka ini guys. Skill yang kedua. Wih. Loh. Dia terperangkap kah? Anjay, kalau deket kayak mana? Kalau deket? Oh sama aja guys. Oke itu ya. Skill kedua. Kesetun guys. Kesetun. Nah, bisa jadi jebakan juga ya. Kita lihat guys. Bisa jadi jebakan juga ya. Ultimate-nya langsung. Ya, gitu dong guys. Oke, kalau gitu teman-teman kita langsung mencoba Rekage yang pas mudanya guys ya. Keburu nanti dia liris teman-teman kita langsung saja cek battle dulu guys, cek battle dulu ya. Kita pakai kekuatan gua guys. Kita ganti Madara guys. Jujur aja guys, gue udah lama gak main PvP guys.
saking ada bosan gitu guys. Gitu-gitu tiap hari guys, jadi agak jenuh gitu. Pas lan adeknya ya guys ya. Hashirama Kakashi. Oke, kita enggak apa-apa guys. Kalau kalah wajar guys ya, karena gua mencet aja lupa, udah lupa guys. Skill pertamanya dulu, basic dulu guys. Oke, ini basicnya. Oke, gini. Enggak kena anjing. Oh gitu. Ah. Dapat. Oh, udah dua kali. Kayak ada Chidori gitu, guys. Enggak dapat. Yah, kena ini lagi. Enggak kena lagi, guys. Nice. Ya Allah. Sih kena mamba. Enggak kena lagi. Enggak kena lagi, guys. Nah, apa sih ini game? Ya, ini lagi guys, kita lupa, guys. Ya malu kan, guys. Kayak skip aja dulu, guys. Ya biar cepet, guys. Masa nge-review yang ini? Menang, kalah. Menang. Menang. Dan lagi, guys. Kita pakai Raikage lagi ya. Baru sekali itu guys main guys. Udah sebulanan kita nggak main teman-teman. Lanjut lagi guys. Kita tes pakai Raikage guys. Jadi Raikage itu harus tepat sasarannya guys ya. Karena dia akan dikasih paham guys. Dikasih yang orang yang merah guys ya. Ini very very danger. Oke guys, kita coba lagi sama teman ya. Sekalian dong pengen lihat ultimate-nya guys. Ya ini pro player semua guys. Hero 10 nih guru. Sepuh nih guys, nih guys. Ya elah, dia aja takut gimana sih guys. Lagi. Mungkin dia ada ini ya, Neji nih guys. Parah banget guys. Kalau dia bisa ya, wah susah guys. Dia counternya Minato bro. Minato pas gue lawan 3 Minato ya. Lalu tuh Neji guys, gue bisa counternya guys. Pas. Tapi dia, wah dir. Guys ini guys. Kita coba ya guys ya, lawannya Minato guys, mengeselin cuy. Karena dia bisa pindah-pindah gitu guys. Gak tahu ini pusing gua guys. Tuh kena kan dia. Dapet. Ayo smackdown dia bro. Sakit juga bro. Sakit juga bro. Asa senengan, aduh kena. Nah ini guys, pusing guys. Neng. Santai guys. Nice, pindah. Oh ada skill tambahannya, aduh guys, belum dipromat bro. Yang ninja A-nya GG guys. Masa ninja S-nya begitu nanti guys. Oh, lawan legend nih guys. Itachi legend, bro. Kena lagi. Nah itu di skill tambahannya guys. Aduh, belum ke format bro. Aduh kena guys. Set. Wah kalah ini. Kali ini kita kalah guys. Tipikalnya ini kita maju ke depan gitu. Ntar lo santai. Shit man. Oke guys, lagi azan guys. Yang penting kita udah liatin animasi ultimate ya guys ya. Dan kita serahkan pada Neji aja teman-teman ya. Neji akan menggendong guys.
Semoga kita lihat ya. Nah ini gue bisa guys, karena Itachi ini dia nyerang ke depan, berlindung. Tapi counternya adalah kenapa gak lihat itu? Kena kan lu kan? Kena kan lu? Kena. Nah, itulah bunuh diri, guys. Enggak sedap dikit lagi, bro. Kurang oke, guys. Gak apa-apa, guys. Gak apa-apa, guys. Setelah makan oleh waktu. Nah ini gila nih guys, Minato terkuat nih guys. Katanya ya. Mamam tuh enak. Mamam tuh enak. No, kalah guys. Apakah Neji bisa meng-counter Minato ini guys? Oke, gue lupa sih cara ngontarnya guys ya. Aduh, salah spell. Last chance ya guys ya. Last chance. Nah dapet kan lu. Widi, oke. Oh, dia ada reaction gitu sih. Santai bos. Mamma mia, Lazatos. Counter. Santai. Wah, disamakan lewat waktu lagi kah?